Okay, kita sama insyaAllah. Ini ada beberapa soalan. Saya nak tengok dua soalan yang boleh jawab ke atau dipostpone. Kita nak tilu. Pertama, kakak saya suami telah meninggal menunaikan haji tahun 2004. Oleh kerana tidak sihat di Mina bersama seorang rakan perempuan untuk melontar hari pertama dia bawa dengan bas oleh tabung haji. Mereka tak dapat melontar jamarah kerana sesat. Melontar kedua dan ketiga dapat dilakukan. 2009, kakak saya umrah. Beliau lupa untuk melakukan dam kerana tidak melontar jamarah tersebut. Baru ini saya umrah. Dah buat dam untuk kakak saya dengan menyembelih seekor kambing. Bagaimana kedudukan haji dan umrah kakak saya itu? Okey. Melontar ni akan datang nak bincang, tapi dah tak soal, kita jawablah sekejap. Ini sudah terawal sikit. Melontar dah bayar dam, dam boleh buat bila-bila, tak ada masalah. Hajinya dulu sah, sebab ni melontar wajib haji. Kalau tak buat, bayar dam, dan dia pula tak sengaja kerana sesat. Okey. Umrah tak ada sangkut paut dengan melontar. Walaupun haji tak melontar, tapi umrah sah, tak ada masalah apa. Dan dibuat pada waktu pergi umrah baru ni tu sah. Bermakna selesai masalah. Tak ada apa-apa yang tertinggal lagi insyaAllah. Untuk mendapat takbiratul ihram selepas atau bersama imam, bagaimanakah caranya? Adakah kita lafaz solat sebelum imam takbir atau kita lafaz selepas imam takbir? Apa perlunya lafaz? Lafaz bukan termasuk rukun solat. Lafaz itu khilaf. Yang masuk rukun niat. Kalau saya sebelum takbir lagi dah usalli dah, supaya confirm nak sembahyang zuhur tu je lah. Usalli tu dalam hati pun saya buat, supaya hari ni nak sembahyang zuhur takut bertukar dengan asar. Jadi usalli tu tidak dikira. Kita di Malaysia ni banyak tu imam dah baca wajah tu wajah lazi, dia baru usalli fardah zuhri. Itu yang tertinggal. Ini kan usalli tu benda itu sebagai ulama mengatakan sunat, sebagai ulama tidak. Baik kita ambil yang sunat pun, yang sunat itu buat sebelum takbir. Dah usalli kita tunggulah imam Allahu Akbar, kita buat Allahu Akbar. Okey, kan senang. Maknanya yang penting sekarang ni, sebelum orang kamak kita dah berdiri dah dalam saf. Sahabat kata dia paling lambat masuk saf ketika Bilal kata qad qamatis solah. Itu kira last call kalau naik kapal terbang. Okay, wallahu alam. Bilakah masa akhir habis yang dikatakan tidak mendapat takbir bersama imam? Adakah ketika imam mula baca Fatihah? Dah tertinggal daripada itulah, kita mana segera mungkin, ya, segera mungkin. Okay, semasa berada di dalam ihram, kita tidak dibenarkan memakai wangi-wangian. Tetapi jika kita hendak pitam, pening, bolehkah kita memakai minyak angin, minyak cat kapak? Ini baru mari kerusuh ni saya rasa ni. Sebab saya berulang kali sebut benda ni kan. Tapi tak apa, kena tanya kena jawab, kalau tidak balik demam. Minyak cat kapak, minyak cap, minyak tiger balm untuk melegakan pening. Adakah dam dikenakan? Terima kasih. Pertama saya nak tanya, minyak cat kapak tu minyak wangi ke minyak ubat? Habis situ dah jawab dah. Minyak ubat bila-bila masa boleh pakai walaupun dia berbau wangi, kerana kita pakai kasat nak pakai ubat. Tapi minyak cat kapak bagi orang mengandung yang tidak sakit, saja je cium minyak cat kapak, pasal apa? Bau sedap pada dia, dia kan luar biasa sikit, maka tetap kena dam kalau dalam ihram. Pasal bukan tujuan ubat. Betul tak? Saja je siup apa ni tiger balm. Kenapa? Seronok. Dalam ihram dilarang berseronok-seronok. Okey. Jelas insya-Allah. Jemaah haji yang kuat yang buat haji ifrad, apabila masuk Mekah buat tawaf kudum. Sedangkan jemaah haji tamattu buat tawaf umrah. Apakah jemaah haji tamattu tidak pula
buat tawaf kudum, lama dah cerita ni. Tapi tak apalah. Kalau kena buat, bila? Pertama, apa hukum tawaf kudum? Hukumnya sunat. Bagi siapa? Bagi mereka yang masuk ke Mekah bukan dalam ihram umrah. Orang umrah macam mana? Orang umrah, kudum dia selamat datang dia dah masuk dalam tawaf rukun. Masuk ke Mekah, dia sembahyang, ada tawaf rukun umrah, kudum dia selamat datang dia dah ada kat situ. Okey, saya ulang sekali lagi, banyak kali ulang tak apa. Orang masuk ke masjid selepas azan zuhur, nak sembahyang zuhur sekarang. Masuk masjid, orang ada bang, dia pun berdiri tunggu nak solat. Dia nak solat apa? Sunat qabliyah, betul tak? Tahiyatul masjid dari mana? Dalam tu sekali, tak payah niat, mana telah terhasil dengan automatik. Lepas tawaf umrah, automatik ada tawaf kudum. Lepas tawaf umrah, kita sa'i apa? Sa'i umrah, betul tak? Boleh sa'i haji? Tak boleh, pasal kita dalam ihram umrah. Ada juga orang tanya begini, lepas sa'i umrah gunting bertahlul, esok niat haji. Dia pun niat haji, dia nak tawaf kudum, boleh tawaf kudum lagi tak? Tak boleh, pasal dah duduk situ dah, dah buat kerja banyak dah. Kalau nak juga balik semula ke Madinah. Okay, niat ihram di Bir Ali, ihram haji, masuk semula ke Mekah, tawaf kudum, baru boleh niat haji. Boleh tawaf apa ni, sa'i haji. Jadi tak jadi ifrat. Ifrat apa, tak matok juga. Pasal dah buat umrah dalam bulan haji. Tak pusing ke mana pun, dah umrah dibuat dalam bulan haji, apa pun kita buat tetap tamattu'. Temu kena dam tak kena dam tu lain cerita. Bab lain pula. Okey, jelas. Maknanya orang umrah itu tidak disunatkan tawaf kudum kerana kudumnya sudah masuk dalam tu. Tawaf kudum tawaf mula-mula. Kita dalam ihram umrah masuk ke Mekah, kita tawaf saja niat apa pun automatik jadi tawaf umrah. Okey. Dia tak jadi tawaf kudum. Saja aku tawaf kudum, nak tawaf dua kali ni, saja aku tawaf kudum, boom, dia pun tawaf, dah jadi tawaf umrah juga. Boleh tidak dia tawaf umrah dulu, saja aku tawaf umrah, lepas tu habis 70 pergi pula nak tawaf kudum. Nak kudum apa lagi, dah tawaf lain dah tadi mula-mula, tak jadi kudum, jadi kudung. Okey, jadi tak usah fikir tawaf kudum tu, dah kita buat haji tamattu. Okey, tak apa, itu soalan-soalan yang kita jawab insyaAllah. Kita sambung pengecualian mabit di Mina. Dulu minggu lepas kita bincang yang dikecualikan mabit di Muzdalifah, sekarang di Mina pula, lebih kurang sama, iaitu orang takut terancam keselamatan diri dan harta. Zaman dulu pergi haji bawa semua harta, mana bekalan dia bawa, dia tak ada hotel, pergi ke Arafah bawa atas motor, pergi ke Muzdalifah duduk kat tepi motor je, pergi di Mina letak selungguk. Katakanlah dia mabit, harta dihimpunkan selungguk. Safawi, kamu juga taga apa ni, bekalan kita ni hilang, tak makan kita kah? Tunggulah saya kat situ. Dia orang pergi tak balik-balik, maka lepas masa mabit saya dimaafkan kerana saya ada kepentingan menunggu harta tadi. Tu maksudnya situ. Sekarang tak berlaku lah demikian. Oh, tak lagi mabit ni, ustaz kata tunggu harta. Dia tak pergi kan? Itu dah. Menjaga teman-teman orang sakit, sama juga keluarga kita sakit, kita kena tunggu di hospital nazak. Orang telefon, bang cepat ni, keluarga kamu nazak, kita berhubung dihantar pergi ke hospital. Duduk di hospital kita, tak mabit kita, maka kita dimaafkan. Okay? Mencari pekerja hamba yang hilang, sama juga. Ulang alik ke Mekah, ulang alik, hilang seorang. Allah Tuhan, berlaku. Tahun berapa saya tak ingat, 2 tahun ke 3 tahun lepas. Tiba-tiba daripada Mekah telefon saya, ustaz, pak cik nama pulan-pulan ada di Mina tak? Dia kat Mekah ni. Saya kata, kenapa? Kami semalam balik 10 orang. Lepas tu pak cik ni bah tawah, dia berjalan seorang pergi ke Mina, seorang-seorang dia. Orang lain berhenti rehat, penat, dia jalan seorang-seorang. Cek-cek ada di Mina. Saya tanya balik telefon, kenapa balik semalam 10 orang? Kami balik ni, saya nak balik, dia kata pasal anak saya apa nama ni datang haid, maka baliklah ke Mekah cepat nak tawaf. Tapi kenapa sampai 10 orang? Dah balik, orang pun balik ramai-ramai.
Yang balik, dia kata, ustaz suruh balik kalau nak datang haid. Betul lah saya kata. Saya suruh bawa orang nak datang haid. Jangan bawa orang putus haid. Yang dia bawa balik tu mak dia yang putus haid. Demam lah mak kat sana. Ayah seorang-seorang pun datang ke sini. Dah pening kepala. Cari. Baik ada. Kadang-kadang saya nak syukur. Kita pesankan jemaah buat ini. Dia pergi buat lebih daripada kita dah jadi masalah. Tak apa. Mana keluarga hilang, katalah cari pakcik tadi. Tak balik-balik, dekat Mekah kita ni cari kat mana ni. Kita tak tahu dia kat Mina, kat mana hilang. Sampailah 2 hari, tak pergi-pergi kita mabit. Duk cari dia je. Okey, tak apa. Berpenyakit yang suka bermalam, tu mama doktor lah menentukan. Pakcik tak boleh pergi, ni pakcik ni semput teruk dan sebagainya. Tu wallahualam, dia duduk di hospital dan sebagainya tu. Kerana kesesakan jalan raya, tak sampai-sampai. Hari ke Mina ni. Nombor 5 sini orang yang wukuf sampai subuh sampai itu sebenarnya tersilap. Itu yang di Muzdalifah. Sebab dah di Mina tu tak ada wukuf dah. Ngaji tu. Ya? Yang ni pun kena betul kan dalam buku pengecualian mabit di Muzdalifah patut Mina kan? Nombor 7. Oh, Muzdalifah ke situ? Patut Mina. Okey, patut Mina. Okey. Mungkin dekat MPS tu. Dekat MPS. Okey. Tajuk pun kena betul. Sesakan jalan raya mungkin saja berlaku sesak. Tak sampai-sampai kita terbalik tawaf ke Mekah, nak pergi semula ke Mina tak boleh. Jam jalan. Manakala berlaku demikian, saya berlaku pada tahun 2004. Kami 2004 11 hari bulan, 12 hari bulan tak boleh duduk di Mina, tak ada kemah. Tidak diperuntukkan kemah. Maka kita daripada Muzdalifah, daripada Arafah, lalu Muzdalifah tapas saja, tidak pergi tempat orang ramai-ramai ni. Lalu jalan lain pergi Muzdalifah, balik semula ke Mekah. Duduk di Mekah, tawaf sa'i gunting dapat talut awal. Okey. Duduk di Mekah 11 hari bulan tak boleh pergi, 12 malam baru boleh pergi. 12 hari bulan petang banjir. Di Mekah dan di Mina dan Arafah banjir. Mana di Mina banjir, bas hanyut. Kerajaan Saudi melarang semua orang tak boleh keluar. Keluar kemah tak boleh, pergi melontar tak boleh, duduk dalam kemah je. Pasal bas boleh hanyut. Banjir kat Mekah berombak depan hotel tu. Tuan. Ha. Saya tengok pun rumah tak saya tu Haji Wahid Yaakob masa tu. Duduk termenung. Lepas tu Haji. Oh teruk saat ni dia kata. Dia termenung. Pasal apa dia termenung? Kalau sampai 13 bulan banjir, bermana 10,000 jemaah tak boleh melontar, kena sembelih 10,000 ekor kambing. Dalam mesyuarat sebelum tu, waktu ni zaman Dato' Azmi. Dalam mesyuarat sebelum tu, kita dah tanya, Dato', seandai kata, 13 hari bulan tu kita tak boleh pergi melontar, sebab kita nak jamak 13 hari bulan tu. Tak boleh pergi melontar 13 hari bulan, bermana kita tidak melontar sebiji batu pun, bermana jemaah kita belum tahlus sani. Dan bermana kita kena sembelih seekor kambing. Boleh kata Abu Haji cari 10,000 ekor kambing? Sebab kita tak nak balik, jemaah balik dalam keadaan belum tahlul. Ustaz, doa jangan jadi sudahlah, dia kata. Tak kata apa? Tiba-tiba betul banjir, tak termenung pengurus. Pengurus termenung, saya pun termenung juga. Nak pergi macam mana? Nasib baik tengah malam dekat pukul 12 banjir dah kusuk-kusuk baru dibenarkan pergi. Kami pergi pukul 3 pagi. 3 pagi berlepas nak pergi. Sampai-sampai di Mina, lebih kurang dalam 4 lebih sikit. Sebelum subuh lah. Mana kita ambil yang pendapat kedua tadi. Berada di Mina sebelum terbit fajar. Atau sebelum subuh. Nasib baik saya ada 1-2 kali nasib baik. Waktu taklimat di Mekah saya ada cerita ni. Sebelum tu orang tak pernah cerita. Jemaah pun kelang kabut. Mana tak pernah dengar ni ustaz? Kita takut berlaku. Kebetulan saya ketah kerja yang dibuat oleh Dr. Juanda Mufti Perlis sekarang. Dulu dia salah seorang pakar rujuk tabung haji, waktu dia timbalan mufti di Sarawak. Ketah kerja dibawa, dibentang dalam majlis mesyuarat jawatankuasa fatwa kebangsaan. Ketah kerja tu saya ambil, saya bawa pergi ke Mekah. Saya baca ada foto stek 5 kitab lama. Ibnu Hajar, Asqalani ada, Imam Ghazali ada. Saya pun markkan. Perkataan dia, hadiran ayyaku nabiha. Ayyakun hadiran biha, ayyakun hadiran biha. Kamu berada di Mina pada masa sebelum subuh tadi.
Jadi saya kata, saya tahu dalam jamaah kita mesti ada orang belajar agama, ada ustaz dan sebagainya. Okey, saya tahu, kata tuan-tuan, di kalangan kita ada ustaz. Saya mohon pada ustaz-ustaz datang ke pejabat saya nak tunjuk buku-buku atau kitab-kitab rujukan supaya kita selesa. Naiklah 5 orang ustaz-ustaz tadi. Saya pun bagi kat dia suruh baca. Dia pun baca, 5 oranglah pula jadi ejen saya beritahu pada jemaah. Selamatlah saya, tak adalah orang berontak. Kau tidak berontak, ya kan? Ha, itu berlaku, itu jam jalan raya banjir berlaku. Okey. Orang yang sesat tak sampai-sampai. Macam cerita tadi. Dia sesat tak boleh pergi melontar. Bermakna dia, saya tak tanya balik soalan tu sesat di mana. Kalau dia sesat dalam Mina, dia makna sah mabit dia. Tapi kalau sesat kat luar, dengan mabit-mabit tak sah. Tapi mabit tu dimaafkan kerana dia sesat. Tapi melontar tiada maaf bagimu. Sebab melontar boleh wakil. Melontar boleh ganti dengan dam. Nanti besok kalau tak buat juga. Melontar mesti kena buat. Petugas-petugas diarahkan menguruskan jemaah haji. Jangan risau, tak apa, tak mabit. Dan kebanyakan petugas kita pun nak tim perubatan duduk di Aziziyah. Biasa pun mereka mabit yang ujung, saya kata tadi, lompat pergi sekejap, melontar zoom patah balik. Okay. Orang terpaksa bukan pilihannya. Apa saja yang bukan sengaja nak tinggalkan, maka dia maafkan. Okay. Zaman Nabi SAW, saya dah cerita mungkin minggu lepas, dua kumpulan, Sikaitul Abbas dengan Ru'atul Ibil, yang dibenarkan oleh Nabi bermalam di luar pada Mina. Okay. Pengaku yang angku air, Sikaitul Abbas, bapak saudara Nabi Sina Abbas dengan kumpulan dia, dipanggil Sikaitul Abbas. Orang bawa air pergi ke pada jemaah haji. Yang Ru'atul Ibil dia jaga kambing, unta untuk korban, untuk kenderaan dan sebagainya. Kalau meninggalkan dengan sengaja, meninggalkan mabit di Mina dengan sengaja atau merosakkan, berdosa dan kena dam. Dam tertib dan takdir. Ha, meninggal dengan sengaja macam mana? Apa ni meninggalkan mabit dengan sengaja? Pertama, okay, berlaku, dia pergi duduk ke Mekah. Kawan kata, jom kita pulang. Kat Mekah lagi selesa. Duduk dah 6 jam kita patah balik. Dulu, zaman dulu, boleh lepak. Sekarang agak sukar kalau malam 10, 11 tu payah. 13 hari, malam 12, malam 13 tu dah boleh dah lepak-lepak. Kalau lain tak boleh. Dia pun pergi duduk. Oh, sinilah orang tak ramai, dia pun duduklah. Rupanya dia duduk sebelum Jamarah Aqabah. Sempadan antara Mina dengan Jamarah Aqabah, dengan Mekah ialah Jamaratul Aqabah. Ni Jamaratul Aqabah. Tiga pendapat, sebagai pendapat mengatakan sempadan sebelah sini. Di sini Jamaratul Ula, Jamaratul Usta, sebelah sana, pangkal sini sempadan. Ada ulama katakan tengah-tengah, ada ulama katakan hujung. Kita ambil yang paling hujung. Sebelah sana tak ada orang. Orang tak mabit sebelah sana, tak sah. Dia pergi mabit kat sana, tak ada orang, seronok duduk, ya kan? Berdebar, berdebu, makan kacang tengok. Ah, dah 6 jam. Dia pun balik. Mabitnya tidak sah. Okey, berlaku satu jemaah, dia lepas melontar, dia mabit, katakanlah dia nak balik Mekah. Nak di Mekah ni 11 hari bulan malam kita melontar Jamaratul Aqabah, biasanya 11 hari bulan malam. 10 hari bulan kita kat Mina lagi, sampai ke 10 hari bulan kita kat Muzdalifah, sampai ke Mina pagi subuh rehat. Malam sekarang sudah malam 11. Malam itu sudah wajib mabit. Mana mesti berada di Mina tak kurang pada 6 jam. Mudah nak faham. Tiba-tiba seorang jemaah ni, pukul 7 malam, lepas maghrib, dia pergi melontar. Lepas melontar, dia tunggu balik ke Mekah. Dia keluar lepas Jamaratul Aqabah tadi, baru pukul 9. Maghrib masuk pukul 6. 7, 8, 9. Baru 3 jam. Maka mabitnya tidak sah. Kena bedam. Tapi kerana dia tak tahu, dia tak berdosa. Kalau dia sengaja, dia berdosa. Sebab tu nak ulang alik tu kena kaji betul-betul dari aspek sah batal ibadah. Okey. Kalau sengaja balik atau yang tidak sah tadi, kena dam dia apa dia? Satu malam satu cupak, dua malam dua cupak, tiga malam tiga cupak. Tiga malam tiga cupak. Satu malam satu cupak, dua malam dua cupak, tiga malam atau lebih, dam takhir dan takdir. Sorry, dam tertib dan takdir. Iaitu menyembelih seekor kambing. Dah tak mampu sangat, memang tak mampu, orang miskin, boleh puasa 10 hari, 3 hari semasa mengerjakan haji, 10 hari setelah pulang. Kalau tak mampu, kan orang tua nak mampu tak boleh puasa, boleh bayar fidyah 10 cupak gantikan puasa. Tapi kebanyakan kita sembelih kambing lah. Kalau 3 malam,
Satu malam satu cupak, 5 rial je. Tapi je ni harganya, dosa tidak je. Okey. Satu masa pengalaman saya dengan kawan-kawan di pakej swasta. Seorang mak Allah telefon saya. Dia berpakej, "Ustaz, kalau dam satu malam berapa Ustaz?" "Satu cupak." "Satu cupak berapa rial?" "5 rial." "Oh, 5 rial aje." "Haalah, 5 rial aje. Tapi kalau sengaja buat berdosa," saya kata. Dia kerah jemaah dia balik. Belum cukup 6 jam dia balik ke Kuala Lumpur, ke Kuala Lumpur. Itu dah gila dah tu. Balik ke Mekah. Pergi tawaf pasal nak kejar tawaf ni. Lepas tawaf dia tak patah balik semula dah. Dia balik petang esok. Saya balik pada melontar, saya singgah kemah dia orang ni. Tanya, tanya budak-budak yang ada kat situ, "Mana ustaz ni, ni?" "Eh, balik dah." "Eh, balik dah." "Haa, balik dah. Ha, tadi lepas isyak turun balik. Nak kejar, nak tawaf." "Habib-habib macam mana?" "Ah, bayar dam supak 5 rial je." "Bayar je lah," dia kata. "Ah, saya kata, tu sama hari teruh," dia kata. "Ya kan, tu sama pergi kat sana tu, duduk kat Mekah je. Bayar dam melontar seekor kambing, bayar dam apa nama ni, mabit seekor kambing, baru 2 ekor kambing. 700 baru. Duk mari susah-susah, nak berak susah, buat apa kat sini? Atau lebih bagus tak sama haji terus." Maknanya pandang je, yang je ni setupa, tapi yang dosa. Sebab itu jangan sengaja meninggalkan. Dam tu lain, dam bukan penembus dosa. Okey, habis mabit di Mina. Ada soalan? Mabit. Mabit tak payah. Mudah, duduk situ tidur je. Ya kan? Tak ada susah apa, tapi cukup time dia. Yang paling mudah duduk di kemah, jangan balik-balik kalau tak ada mustahak. Kalau mustahak nak balik juga boleh. Lepas melontar Jamaratul Aqabah, mana tuan-tuan nak, kalau nak balik, pergi melontar atau pergi lambat melontar. Biasa kita pergi melontar malam tu lepas sembahyang maghrib, kita jamak dengan isyak, lepas tu kita akan atur pergi melontar. Katalah kita pergi dalam pukul 10. Okey? Maghrib pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lepas pada pukul 12 kita boleh cross sempadan. Okey, kita pun pergi pukul 10, singgah minum dulu apa semua, kita melontar. Lepas melontar tengok pukul berapa. Kalau belum pukul 12 jangan keluar lagi. Kalau bagus pergi lambat lagi. Lepas pukul 12 tu, ha, cross sempadan tu, berjalan kaki balik ke Mekah. Sampai di Mekah, pergi tawaf sa'i. Pasal nak balik tawaf cepat, pasal takut datang haid umpamanya. Tapi kalau tak ada masalah apa-apa, tak usah balik. Malam tu ramai kat Mekah. Dulu cerita cukup cerdik kita. Malam tu tu kita balik, orang tak ramai. Lepas tu orang semua cerdik. Jadi apabila orang semua cerdik, jalan yang kita lari daripada jam, jam pula kerana semua orang lari jam. Ha, gitulah juga berlaku kat Mekah. Okey. Okey. Kalau tak ada apa, kita sambung. Baru 11:30. Mulai tak masak lagi kalau pergi kenduri pun. Bermalam di Mina, kemudian mabit di Melata 3 Jamarah. Oh, ke Melata Jamarah. Okey, wajib haji yang ke 6. Betul tak? Itu melontar 3 jamarah. 16. Jamaratul Sughra, Jamaratul Wusta dan Jamaratul Kubra. Itu jamarah-jamarah yang ada sekarang, ha? Namanya. Ini Jamaratul Sughra. Bentuknya lebih kurang macam ni, tuan-tuan. Panjang sini ke sini lebih kurang 30 meter. Ini macam perahu lebar ni, daripada dinding ni sampai ke tebing sebelah sini lebih kurang 3 ke 4 meter. Lebar apa nama ni, tebing ni lebih kurang 2 kaki. Musim haji ditaruh pula sponge 2 kaki lagi takut orang terimpit. Itu bentuk dia. Ini Jamrah Wusta. Ini Jamrah Kubra. Okey, tak apa. Itu tinggi jamarah. Okey, tinggi jamarah tu tak, manusia tadi tu pendek tu orang tu tu. Tak berapa tinggi, tapi lukuan bau dia lah tinggi jamarah tadi. Masa melontar, kita ada dua masa. Masa melontar bagi 11 hari bulan Zulhijjah, waktu harus kita melontar, boleh kita melontar, bermula daripada selepas fajar hari berkenaan, hari 11 hari bulan itu,
boleh kita takhirkan sampai sebelum maghrib 13 Zulhijjah. Okay, semua melontarkan habis 13. Nanti saya tunjuk catatan lain nanti. Waktu afdal selepas gelincir matahari selepas zuhur hari itu hingga sebelum terbenam hari tersebut, sebelum maghrib hari tersebut. Zuhur tengah hari ini sampai sebelum maghrib tangkara. Untuk 11, 12, 13 tu sama. 12 pun serupa, 13 pun serupa. Hari-hari berkenaan. Okey. Tiap-tiap hari tu 11, 12, 13 ni bermula paling awal boleh melontar selepas subuh. Selepas terbit fajar. Okey. Okey, kalau kita tengok catat masa melontar yang harus ni 10 Zulhijjah bermula tengah malam sampai paling akhir sebelum maghrib 13 Zulhijjah. Okey. Begitu juga 11 hari bulan bermula selepas fajar, selepas subuh paling awal dan paling lambat sebelum maghrib 13 Zulhijjah. Sebelum itu melontar tidak sah. Pasal apa saya buat catatan ni? Berlaku 2 tahun lepas banyak jemaah haji keliru. Yang jadi keliru pasal 10 dengan 11 ni berbeza masa mula. Jamaah di maktab saya sendiri 2 KT sampai ke Mina daripada Muzdalifah pukul 3 pagi. Sampai-sampai Syekh Haji terus bawa pergi melontar untuk 10 hari bulan. Pasal 10 hari bulan mula melontar selepas tengah malam. Lepas pukul 12 tu dah boleh melontar dah. Pukul 3 pagi tu dia bawa pergi melontar pasal nak kejar takut besok ramai sangat. Bolehlah selesai ni 800 orang. 2 KT. Malam besok jamaah ni dia ingat malam tadi boleh pukul apa ni 3, malam ni pun boleh pukul 3 juga, dia bantai pukul 3. Saya lepas subuh nak pergi melontar tu jumpa dengan jemaah, ustaz dah pergi melontar belum, baru nak pergi. Eh, kami siap dah. Eh, pukul berapa? Pukul 3 tadi. Mana boleh? Ini 11 hari bulan. Malam tadi boleh. Malam tadi 10. Ah, tu kena bezakan 10 lain masa dia, 11 lain masa dia. Okey. Dalam buku ada tak catatan? Tak ada kan? Ini pasal saya buat kemudian. Tak apalah, supo je benarnya. Begitu juga 12 hari bulan. Bermula selepas fajar 12 hari bulan, berakhir sebelum maghrib 13 hari bulan. Sebelum pada tu tidak sah. Begitu juga dengan 13 hari bulan, bermula pagi 13 hari bulan, berakhir sebelum maghrib 13 hari bulan. Sebelum pada tu tidak sah. Ini waktu harus. Okay. Bermakna melontar boleh himpun akhir, tapi cara nak buat tunggu. Ha, bukan sebarangan, dia ada cara, ada tata tertib, ada peraturan dia. Ini waktu afdal. 10 hari bulan waktu duha, 11 hari bulan selepas zuhur hingga sebelum maghrib, 11 hari bulan tu. 12 hari bulan sebelum selepas zuhur hingga sebelum maghrib, tarikh yang sama. Begitu juga 13 hari bulan. Tapi tuan-tuan, ini untuk ilmu, untuk pengetahuan. Sebenar waktu melontar dan tempat melontar telah dijadualkan oleh pihak Kementerian Haji di Mekah. Maktab kita akan dipecahkan biasa 8 kumpulan atau 10 kumpulan. Daripada 2,500 orang, dipecahkan jadi 8 atau 10 kumpulan. Terpulalah. Agak-agak saja. Kumpulan satu. Dia kata, okey ustaz, tolong ustaz kita bawa 300 orang, dia kata. Okey, saya kata mari kumpulan satu. Dah berapa ustaz? Baru 200. Bilang ke tidak? Agak-agak je lah. Takkan nak bilang tu, lenguh. Kita kan jalan. Last kali, kumpulan terakhir tak ada orang. Ke depan dah pergi ramai. Ha, selalu saya pergi akhir. Saya pergi akhir ada dua sebab. Pertama, saya nak tengok jamaah yang tertinggal. Yang kedua, saya nak jalan laju. Dah pergi akhir, orang semua ke depan, kita boleh jalan laju. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak deruk. 2 tahun lepas, saya pergi akhir. Beritahu ke Murul Maktab, tadi saya pergi akhir. Orang dah pergi semua, tinggallah 5-8 orang makcik-makcik ni. Ya kan? Tak pergi lagi. Keluar-keluar, orang dah pergi semua. Oh tak apa-apa, ustaz tak pergi lagi. Saya keluar dengan gagah perkasa nak jalan laju. Tiba-tiba jumpa ustaz, ni ada makcik 8 orang ni tak pergi lagi. Ah, pergi dengan ustaz lah. Okey lah. Gia satu saya. Padan muka. 3 kilometer nak jalan ni. Oh, penat rupanya jalan perlahan. Saya pun telefon isteri saya. Awak tahu tak sekarang ni perjalanan saya nak pergi melontar? Aku nak melontar. Awak tahu tak 8 orang janda ikut saya ke belakang?